Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke teman-teman terima kasih sudah mampir di channel ini Hari ini saya akan mereviewkan lengkap update terbaru Yang ada di alun-alun Mojokerto Ini saya berkunjung pada tanggal 14 Januari tahun 2023 Ini saya berada di depan pasar Tanjung Sudah dekat dengan alun-alun Mojokerto Tidak terasa di daerah Mojokerto Sudah banyak tempat hit saya reviewkan buat teman-teman Mulai dari wisata, kafe, warung, kuliner Sampai ke penginapannya Jadi setelah ini nanti saya akan akan reviewkan lahan parkir spot foto apa saja yang teman-teman bisa manfaatkan sebagai background berfoto dan arena permainan yang ada di alun-alun Mojokerto di sebelah kiri ada kelenteng kita lanjut belok ke kanan dan bertemu kita dengan lampu merah selesai dari lampu hijau kita lanjut lurus selain daerah Mojokerto saya juga mereviewkan Sidoarjo Surabaya Gresik Jombang Batu Malang Pasuruan dan juga Yogyakarta terlihat di sebelah kiri atas ada petunjuk arah di mana di depan ada pertigaan, kita lanjut belok ke kiri untuk menuju Alun-Alun Mojokerto. Nah, buat teman-teman yang sudah berkunjung, saat kondisi terkini Alun-Alun Mojokerto ini bisa berkomentar di video ini untuk berpartisipasi berbagi pengalaman saat berkunjung. Ini saya berkunjung pada hari Sabtu ya dan nanti suasananya sangat ramai. Jadi ikuti terus video ini sampai habis agar teman-teman tahu suasana dan apa saja yang ada di alun-alun Mojokerto terbaru saat ini. Nah, saya memarkir kendaraan di bawah tulisan Skywalk Mojopahit untuk biaya parkir saat saya berkunjung sepeda motor 3.000 dan mobil 5.000. Jadi saya sarankan berkunjung ke sini saat sore menjelang malam ya karena guratan cahaya orange di langit Menambah bagus saat teman-teman berfoto di area alun-alun Mojokerto. Nah, di depan ini terlihat ada gapura dua buah di kanan dan kiri. Seperti ini bisa kita manfaatkan sebagai background berfoto, apalagi di saat sore seperti ini ya. Jadi, senja terlihat semakin mantap untuk kita jadikan sebagai background berfoto. Di sebelah kanan gapura ini ada tangga naik ke atas untuk menuju skywalk Mojopahit. Sayangnya, karena ini masih pembangunan, jadi ditutup ya kabarnya nanti akan dijadikan sebagai puja sera tetapi kita tunggu sampai selesai nanti akan saya reviewkan kembali buat teman-teman insya Allah nah di sebelah kanan juga ada lampu-lampu unik di antara lampu-lampu tersebut juga ada tempat duduk jadi teman-teman bisa memanfaatkan ya lampu ataupun tempat duduk sebagai background berfoto atau bahkan untuk bersantai dari gapura tadi ada tempat yang luas seperti ini ya jadi memang alun-alun Mojokerto ini sangat luas sekali kita akan reviewkan mulai dari bagian sebelah kanan jadi di bagian sebelah kanan ini ada sebuah taman di mana banyak digelingi pepohonan dari area taman juga terlihat guratan orange di langit saat sore senja yang indah nah di bagian pojok sebelah kanan ini ada replika candi tikus cuma ini airnya belum diisi ya karena memang air mancurnya juga juga belum berfungsi jadi nanti kalau Judas Hadi 100% otomatis akan ada air mancur dari patung hitam tersebut di Candi tikus setelahnya di sebelah kanan ada pendopo ada tiga buah pendopo yang ada di bagian sebelah kanan alun-alun mojokerto Duduk lesehan seperti ini pasti akan terlihat santai dan enak sekali, tentunya ya. Dan di bagian sebelah kanan samping dari alun-alun Mojokerto, terlihat juga banyak tempat duduk yang sama seperti di sebelah kanan gapura tadi, bahkan lampunya. Jadi, tempat duduk dan lampu mengelilingi dari area alun-alun Mojokerto. Nah, kita review di bagian tengah. Di bagian tengah masih sama ya, tempatnya luas seperti ini di tengah. Ikonnya berubah. Jadi ada monumen ulir seperti ini yang pembangunannya belum selesai tetapi terlihat pembangunan sudah 70% lebih ya. Walaupun pembangunan belum selesai tetapi bisa kita jadikan sebagai background berfoto apalagi saat sore ya, kuratan orange di langit menambah suasana indah pastinya saat kita gunakan sebagai background berfoto. Per berfoto di malam hari juga tidak kalah bagus. Nanti saya akan tunjukkan view di malam hari. Di balik dari monumen ulir tadi ada arena permainan gratis, seluncuran dan ayunan seperti ini. Bahkan ada arena permainan dan yang mirip yang ada di alun-alun batu ya, jadi di sini ada berbagai macam permainan yang ada di arena permainan gratis ini. Dikelilingi sebuah pagar bercat hitam terbuat dari besi, tempat ini sangat ramai sekali dikunjungi saat sore hari, di hari Sabtu saat saya berkunjung, yaitu tanggal 14 Januari tahun 2023 terlihat pengunjung terutama anak-anak ini sangat menikmati sekali arena permainan gratis yang ada di alun-alun Mojokerto. Tetapi teman-teman harus memperhatikan peraturan di area permainan ini ya. Ini dia untuk peraturannya. Wah, kalau seperti ini walaupun belum terlihat 100% jadi ya, pasti akan menjadi tempat yang sangat ramai dikunjungi sepanjang masa untuk alun-alun Mojokerto ini. Nah, selain ada arena permainan gratis, di sini juga ada permainan skuter yang teman-teman bisa sewa. Kita lanjut mereview di bagian sebelah kiri. Di bagian sebelah kiri ini juga ada replika candi. Kalau tidak salah ini adalah replika candi Bajang Ratu. Buat teman-teman yang lebih tahu bisa membantu saya dengan komentar di video ini. Dan di bagian sebelah kiri sama dengan di bagian sebelah kanan yaitu ada sebuah taman yang dikelilingi pepohonan dan juga ada beberapa tempat duduk. Dan sampai kita di bagian sebelah kiri ada salah satu ikon yang dari alun-alun Mojokerto ini ya, di mana di bagian depannya digunakan sebagai lahan parkir, baik sepeda motor ataupun mobil. Jadi ini adalah lokasinya persis di depan masjid. Masjid terlihat istimewa saat sore hari dengan kuratan cahaya orange di langit. Nah, di bagian depan masjid atau salah satu ikon dari alun-alun Mojokerto tadi, selain dibuat dari area parkir juga, di sini juga banyak orang berjualan. Jadi di sini sangat lengkap sekali dan sangat ramai sekali ya. Mulai dari aneka kuliner, permainan, spot foto yang sangat instagramable. Nah, terlihat di bagian sebelah kiri ini juga banyak lampu seperti di awal kita masuk di bagian sebelah kanan. Karena memang lampu ini mengelilingi dari alun-alun Mojokerto terutama tempat duduknya tadi. Jadi teman-teman bisa berfoto leluasa karena tempatnya luas, tempat duduknya banyak dan lampu-lampu yang dipasang juga banyak. Nah, ini adalah di bagian sebelah kiri tadi terlihat banyak orang duduk santai berkutu bahkan bermain sepatu roda. Jadi kalau kita dekati seperti ini ya monumen ulir yang berada di tengah-tengah alun-alun Mojokerto. Jadi nampak pembangunannya belum selesai tetapi nampak sudah indah dan elegan sekali. Jadi tidak sabar saat pembangunannya sudah selesai ingin berputus sekali di depan area monumen ulir yang berada di tengah-tengah alun-alun Mojokerto. Nah, di sebelah salah satu ikon alun-alun Mojokerto juga ada fasilitas ponten. Ada beberapa toilet yang disediakan di sini ya. Suasana malamnya semakin ramai teman-teman ya. Karena memang di malam hari ini terlihat alun-alun Mojokerto lebih bagus untuk dijadikan sebagai background berfoto. Dan nampak di bagian depan jalan raya utama alun-alun Mojokerto juga sangat padat seperti ini teman-teman. Kenapa malam hari terlihat lebih bagus? Karena banyak hiasan lampu terutama untuk arena permainan mobil-mobilan ya. Jadi di di sini dipasang lampu seperti ini, jadi terlihat sangat bagus. Buat teman-teman, pasti akan suka. Untuk biaya sewa trail sendiri 15.000 kalau dinaiki dua anak yaitu 20.000. Sedangkan untuk mobil-mobilan 10.000 dinaiki dua anak 15.000 ya. Terlihat anak-anak yang ada di sini menyewa mobil dan trail ini sangat menikmati dan sangat seru sekali ya. Dan jangan lupa untuk direkam video agar menambah kenangan dan juga difoto karena di mobil dan motornya dihiasi lampu. Pasti akan bagus untuk kita foto buah hati di mobil dan di motor. Mainan ini di sebelahnya juga ada beberapa tempat duduk yang disediakannya, dan inilah suasana malam hari, jadi banyak sekali ya arena permainan yang disewakan seperti ini. Jadi sangat puas intinya buat kita untuk bermain di alun-alun Mojokerto. Tinggal menyiapkan uang saku yang banyak ya. Tetapi tidak harus banyak uang untuk bisa berkunjung ke alun-alun Mojokerto karena di sini tadi yaitu banyak arena permainan yang gratis. Tinggal memilih suasana yang teman-teman inginkan ya. Memilih di arena permainan gratis ataupun berbayar pilihan ada di tangan kita sebagai orang tua. Nah inilah semakin malam semakin indah di mana di bagian ujung dari monumen ulir menyala merah. Sangat bagus sekali. Ya intinya saya tidak sabar untuk mereviewkan kembali saat jadi 100% alun-alun Mojokerto. Oke demikian review hari ini. Apabila bermanfaat jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. i'm looking in the